Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Dani Sulung. Aku tangis. Majikanku lanang itu enggak kerja, nak majikanku itu kerja, tapi nak majikanku itu kerja ki aku ki seneng masalahnya. Dek ini harus ditetap nih jam-jamnya balik. Nak mau nih kan dek urung pindah kerjaan iku. Kerja ki paling banter cuma 2 jam. Jadi aku nak nyapu-nyapu ki nunyak-nunyak ngono dek ini wis gampang beli mana. Tapi nak saiki kan wis kena ditetap nih. Sampeyan. Wis kena ditetap nih budale jam 12. Awan balik jam 12 bengi, jadi teko omah kuwi jam 1. Jadi kan aku lehak-lehak kuwi, lehak-lehak kan saya nek jam-jame rong waktu nih balik nak mbiyen aduh sengsara. Majikan kula nang kamar. Iya wis. Majikan nak wong lanang kan wis bre-bre ngono, tapi juga ana sing kenyih yo. Aku dadi nih kamar, ora tau apa bisa. Ngambil ngambil susu. Karo iki apa jenenge? Mangga. Mangga sendiri sing garing ngono to lah, nek dhewe pisang bis sele apa sale. Sale. Ah. Aku lagi curhat-curhatan karo koncoku SD ya, guys, ceritanya. Lagi curhat-curhatan. Kan waktu gadis itu kerja niki bareng. Lulus sekolah ki dek langsung kerja juga, aku juga ngono. Tapi dek kerja di Taiwan, aku kerja di Hong Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kerja di Hong Kong. Terus tak linggo sih, mau linggo tinggi apa aja. Nah, dek kerja di Hong dek kerja di Taiwan, aku di Hong Kong. Terus selalu kan kontekan terus kan. Karena konco SD ya konco tonggo-tonggo ngono. Omah kacek. Sak gang sak omah karo aku pojok. SD-ne bareng, SMP-ne enggak. SMP-ne enggak, SMA-ne enggak. Nah. Kuka-kuka. Guhak. Terus ning perantauan ki nganu main game-gamean ngono. Kok bener pacar urung. Wis lah. Aku dia pernah kegagalan satu kali. Maksudnya urung rapi ngono kok, maksudnya cek pacaran wis arep rapi. Untuk dino gagal ngono lho, guys. Nah, ngono. Terus dia ngomong kok enggak pacar urung telo. Wis. Wah. Ya wis. Nak engko nak anu bali rabine dhisik sapa? Duwe nane dhisik apa? Ya dhisik aku bali ngaku ngono. Ndralah dhisik aku. Rabine dhisik aku. Gue angak iki aku. Lagi aku rapi. Terus ajak sawi rabine aku rabi dhisik sawi. Pasan aku wis rapi ki aku cek nang perantauan dek rong rapi. Aku balik 2013 balik 2014 koncoku ya balik 2014 koncoku ya balik 2014 cacat 2 hari balik ya. Jadi aku meteng gue koncoku udah gak bim aku bayi koncoku rapi padung ya. Kalau meh rapi kan. Jadi nunggu ni aku lahiran. Aku kan lahirannya dengan mamaku. Enggak di rumahku dewe. Karena aku ditunggu ni mamaku di rumahku dewe. Lahir anak ni. Akhirnya ngasak punya bayi. Terus pasal ngono sakit. Ketemu menelam. Di Hong Kong kene dak yo kerja di Hong Kong kene. Kerjane nama Onsan. Oh.
Mendino curhatan. Enggak ya, aku gak telepon aku. Kalau mama ngomong, Tel, apa yang gak pengen dengan anak nih? Jawabku, ya pengen lah. Tapi kok murid dewe wis tuwek. Anak mau berapa Tel? Saiki umur 8 tahun. Anakku umur 6 tahun. Dan kok saiki umur 8 tahun. Engko anake dhewe umur 20 tahun, umure dhewe wis 20 tahun. Adewe apa cukup? Wah, ni bujangnya anak yo ning kene kelas makduk. Iya, iya. Terus adewe apa sempat duwe cucu? Ngono para piyo? Rasane nano-nano guys ngono kuwi. Apa sempat duwe putu kok anu Tel? Apa maksudnya apa iso sampai anu gendong putu apa-apa lah umure dhewe wis sak ngono masa anake dhewe kon rapi umur 20 tahun ngono. Yo. Aku jawab. Bah. Kayane aku sitok ae lah aku ngono. Lah piye engko? Anake sik cilik ade wis aku ngono. Galau kayak. Makanya bagi teman-teman sing ning luar negeriku, kadang ada wes gadis yang luar negeriku pasti rabine ketuwen karena kakek yang perantuan. Nak sing wes rabi dia terus yang luar negeri dua anak ketuwen. Contoh kau aku rabine awal. Cuman aku langsung yang luar negeri. Yang luar negeri posisi rongga anak. Jadi mentok yang luar negeri aku terus 30 lebih umur 30 lebih 33 apa 30 berapa baru aku ndak anak. Umur 30 lebih aku baru ndak anak. Terus saiki anakku baru umur 4 anakku baru umur 8 tahun. Umurku wis 40 lebih, 40-an. Jadi ya wis. Wis kanca kuku wis sak umuran karo aku anake iki umur 6 tahun. Jadi ya pokoke ya akeh lah sing ngalami koyo ngono kadang sing ning luar negeri gadis ku sampe enggak gelem balik kadang umur 40 baru nikah banyak. Terus kancaku anake sing wis duwe mantu juga ada. Terus anak-anak sing gadis, anak sing pucang wis nyunat itu banyak. Anak sing loro sing telu papat banyak. Jadi aku karo kancaku ki sing ketinggalan karena ketinggalan planning salah planning. Kebanyakan nak sing ning luar negeri emang kayak gitu. Tapi yo enggak disalahne sebenarnya nak dhewe apa adewe uripe ning Indonesia kecukupan. Adewe enggak bakal mlayu ning negara wong karena yo wis karena kebutuhan, karena ekonomi. Jadi adewe yo mempertaruhkan ibaratnya nyawa ning perantauan demi tujuane pertama. Tapi kebanyakan sing ning luar negeri iku yo aku lah contoh mempunyai rencana, mempunyai planning, tujuan. Kok kadang tujuane ibaratnya aku A, engko kadang tujuannya nulis ning B, enggak ning A, ngono kuwi kebanyakan. Tapi bukannya neko-neko bla 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 itu bukan. Jadi jangan ngejas uang sing ning TKW ku ngelokne. Saiki biyen ning Indonesia melok bojone meneng anteng bla bla bla. Saiki basane ning luar negeri nduwe gaji dhewe karo wong lanang semena-mena sak gelemi ini itu jangan. Karena adewe enggak ngerti, kehidupan dek embian kepiye. Berarti kadang adewe enggak oleh ngejas kening uang. Oh, bahasa ning luar negeri. Saiki pacakane bla bla bla, saiki polai bla bla bla. Bisa jadi embian dek ning omah kuma tertekan, tekanan batin apa tekanan pikiran bla bla bla. Jadi adewe ibaratnya iso lungo. Wih, ibaratnya koyo burung lepas teko sangkar dadi bebas metu teko kebebasan ngono kuwi lho dadi dhek meluapkan kok kok conte koyo amit ae koyo ibu-ibu yo koyo ibu-ibu amit
amek bukan nih apa kok. Kebanyakan ibu-ibu sing tak ngerteni sing ndek sini, iku sing belaga sing selfie sing ini sing TikTokan bla bla, iku ngalah-ngalahne wong remaja, ngalah-ngalahne ABG, ngalah-ngalahne cah enom. Karena apa? Waktu zamane dhe, waktu zamane dhe ni, gadis dhe ni, enome dhe ni, iku enggak ada jenenge HP, ngono lho. Enggak ngerti HP. Ngono enggak ngerti HP, bahkan enggak duwe HP. Nah, si iki dhe ni iso nyekel HP. Iki yo karena ning perantauan. Jadi dhe niki masa mudane iki dhe ni melampiaskan waktu dhe ni bla 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 waktu dulu. Jadi kebanyakan sing parah-parah iki malah sing amit bukan semuane. Iku. Ngono karena dhe ni waktu ni dia ndak ini enggak nyekel HP, enggak kenal internet, enggak ngerti dunia luar, terus koncoan karo wong luar, mungkin teko sing Facebookan kuwi teko sing ndi Amerika lah, opo lah, Malaysia bla bla bla, bule ini itu. Jadi dia terus iku. Just teko tak omong ni iku mah dadi koyo dene manuk lepas teko sangkare. Ngono. Nah, koyo adewe kan ibaratnya koyo dhewe masa mudanya ada pernah nyekel HP. Terus dolan yo mungkin cukup. Jadi yo ibaratnya yo kadang heran, Mas, nih kadang heran. Karena koyo aku pribadi ini wis apa? Warek kasarane ngomong warek ning dunia luar ki wis warek ning jopo bla bla wis warek. Dadi koyo ibaratnya saiki koyo arep foto terus bla bla ngono kuwi iki kaya niki terus isin ngono duwe rasa isin kok anak kok sing berlebih-lebihan macak dandane sing berlebihan ngono-ngono kuwi mbiyen masa mudane gadis iki cek pacakane cek nyentrik aku memang rok pendek singletan iki cuman saiki aku nggawa baju ukuran M iku malu aku guys padahal awakku cilik tapi aku nggawe ukuran M iku ukuran M iku aku isin karena anak M iku terlalu ngetat aku jadi seneng iku nggawa baju sing kondor-kondor saiki kondor-kondor ngono kuwi mbok di rumah ngono kuwi juga ya mungkin wis kegawa umur dan perubahan lah jadi klambiku sing cilik-cilik kuwi entek tak guangi kabeh wis tak gakne bocah sing gelem ngono jadi kaya mbak-mbak kayak aku nak sing tuku klambi ya iso digawe ning kene ya iso digawe ning Indonesia karena ning Indonesia lamane sampe nyentrik ning kene digawe ning Indonesia nah gak pantas ya diomong uang daripada sakit hati karena ning desa ya ngono kae paham ya wes neraca sehari iki cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.